Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dalam pertemuan kali ini saya akan berbagi trik tips tutorial edit foto ala-ala seleb santri. Oke, saya kita buka Adobe Lightroom. Ya, ini foto saya sendiri. Untuk ini diambil menggunakan handphone Note 10. Oke, okay. Foto ini komposisi warnanya udah bagus, mungkin area wajah ya gelap. Oke, okay. Kita atur perspektifnya dulu. Ini kurang center ya, gambarnya kurang center ke tengah. Oke, okay, kita potong custom. Pas kotak yang tengah, oke, okay. Lepaskan, oke, okay. Oke, langsung saja, sudah bagus, tidak terlalu over, mungkin daerah wajah yang agak gelap karena ini diambil waktu sore hari, ya, sore-sore, hampir maghrib. Langsung saja kita angkat pencahayaan. Oke, tambah 30 mungkin cukup. Nanti bisa ditambah lagi. Highlight ini daerah ini. Highlight. Kita kurangi, siap. Biar adem. Warna putih. Oke. Siap agar kelihatan agak senja gitu. Agak senja. Kita bayangan, kita angkat tipis-tipis, udah nampak tipis, hitam, angkat lagi tipis. Oke, siap, masih gelap ya. Kita tata di warna, kita ambil wajah biasanya oranye. Karena ini agak kemerahan, kita pindah ke kanan, agak geser ke kanan biar agak kuning. Oke, okay. Warna kita kurangi, pencahayaan kita tambah. Siap. Lagi yang kuning kita kurangi, pencahayaan kita tambah. Warna merah ini warna sarung ya. Sarung kita kasih agak gelap aja biar gambar langsung fokus ke wajah. Oke, kita agak gelapin dikit. Set. Oke, warna kita kurangi. Siap. Kita tambahkan warna biru. Ya, kita agak geser ke kiri. Oke. Mantap. Kita tambahkan warnanya. Oke. Enggak, saya agak gelap. Warna hijau kita tarik ke kanan aja. Oke, kita kurangi warnanya. Oke, kita gelapkan. Mantap. Oke, ini saya kurang suka merubah-merubah ini. Bedanya ini dengan yang ini. Kalau ini perubahannya sangat keras sekali ya. Kalau ini sangat keras sekali. Kalau ini saturasi yang tipis-tipis. Coba kita tambah
tipis-tipis ini. Oh, ini sangat garang sekali warnanya. Ada kontrasnya sedikit. Bisa saya menambahkan ini sedikit. Oke, siap. Sudah mulai kelihatan. Kita tambahkan lagi bayangan. Siap. Kontras kita kurangi biar semakin cerah. Lupa tambah lagi. Oke, siap. Kita akan tajamkan untuk yang tekstur ini, menajamkan ya. Kalau ini HDR, kalau ini ada kontrasnya, penajaman tapi ada kontrasnya. Kalau foto Anda agak pecah, maka kita tambahkan ini. Ini jangan terlalu banyak, maka kalau terlalu banyak akan terlihat murahan sekali foto Anda. Oke, mungkin kita tajamkan 5, tekstur mungkin 9 ya. Oke, mantap. Jangan lupa ini fitur wajib, vignette kita tarik dulu, atur kebulatannya, titik tengah kebulatan. Oke, baru kita kasih tipis-tipis. Set, set, set. Mantap. Warna mungkin kurang cerah. Kita gelapkan ini ya, area kuning ini, area langit. Ini jangan terlalu over ya. Ini area wajah ya, bisa kita lihat area kulit lah. Oke, jangan terlalu cerah juga, cukup. Mungkin warnanya kurang kuat, kita tambahkan lagi. Oke, ini kalau pengen yang kuning, kita tambahkan sini. Kalau mau pengen yang suka senja, pengen yang dingin, bisa ke kiri. Ini dingin. Oke, siap. Kita koreksi lagi, kurang cerah atau enggak, tambah mungkin, tambah lagi. Oke, siap. Gambarnya terlalu tajam ya. Oops. Oke, kurang kelihatan vignette-nya, tambah lagi. Oke. Ya, mungkin cukup dari saya. Ada kurangnya, minta maaf. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jangan lupa simpan dulu. Oke. Kita tunggu sebentar. Oke, siap. Bye.